itu besar itu. Ngering. Ini dulu. Hati-hati yang di bawah, jangan sampai nyebrang, takut kelenyut. Karena kalau kelenyut bisa hancur. Selamat sore, izin melaporkan dari pos pantau Curakoboan. Saat ini hujan sangat lebat di seputar Curakoboan maupun di bagian atas. Ini pukul 14.26 WIB. Harap waspada buat para pelintas jalur tol Cikali Curakoboan, berpotensi banjir lahar dingin Semeru maupun lahar hujan. Demikian. Jalur penyeberangan ditutup. Sementara debit air masih didominasi oleh air hujan. Banjir belum datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menginformasikan dari warga Semeru di aliran Kali Lanang pada sore hari ini dulu. Tanggal 8 November 2022. 32 mm. Gede. Iku wis tak ndukur. Jadi hari ini telah terjadi banjir lahar dingin Semeru atau lahar hujan Semeru ya. Dengan amplitudo informasi terakhir yang saya dapat 32 mm dan jalur sudah kondusif. Yang di selatan sudah datang terlebih dahulu. Ini ditemani oleh Mbah di sini untuk menginformasikan situasi dan kondisi di aliran Kali Lanang. Jadi semuanya sudah pada naik dan ini sudah ada peningkatan debit dulu. Sudah ada peningkatan debit air. Dan di depan sana ada Bang Iwan juga lagi meliput informasi seputar Curakoboan. Jadi situasinya cukup ngeri-ngeri sedap saat ini dikarenakan disertai dengan petir dulur. Disertai dengan petir. Visualnya tertutup kabut seperti ini karena lebatnya hujan ya pada sore hari ini. Ini jam 15.00 WIB dulur. Itu kilatnya itu ngeri saya sebenarnya. Makanya ini nggak berani live streaming Mas Yan. Dikarenakan cuacanya seperti ini dulur. Jadi kita ambil video biasa saja ya. Itu sudah terpantau di atas. Sudah ada peningkatan lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi informasi terakhir, getaran banjir amplitudo 32 mm dulur. Saat ini jam 3 pada hari Selasa tanggal 8 November 2022. Itu yang aliran sisi selatan. Alhamdulillah jalurnya kondusif, tidak ada yang terjebak di tengah. Itu semakin besar. Coba kita lebih mendekat ya. Mumpung visualnya masih terlihat di sini.
coklat kayak kopi susu. Astagfirullahaladzim. Itu loh, visualnya di jalur penyeberangan ini. Bersama Pak Iwan di sini. Peningkatan debit masih terus bertambah. Ini datang lagi. Cuman saya nggak bisa terlalu lama-lama di posisi saat ini tuh. Saya harus sedikit mundur ini sebentar lagi. Astagfirullah. Wah, itu yang selatan juga sudah datang untuk semakin meningkat debitnya di selatan. Semakin membesar. Nah, ini sudah diterobos ini ya, jalur penyeberangannya ini. Rusak lagi ini. Terus bertambah ya Allah. Kilatnya itu loh, apa? Petirnya itu. Hujannya memang sangat lebat sekali ya saat ini. Di seputar Curakoboan maupun di kaki Semeru itu. Tuh kabutnya masih cukup gelap di atas. Oke, lanjut dulur, ini sudah sampai ini yang 32 mm ya. Sudah sampai di Kali Lanang seperti ini visualnya. Sangat besar sekali. Wah, ini besar dulur. Astagfirullah. Itu yang atas itu masih terus meningkat. Itu yang atas lebih besar lagi dulu. Lebih besar lagi. Ini amplitudo 32 mm dulu. Itu besar itu. Ngering. Ini dulu. Seperti ini ya visual banjir pada sore hari ini dulu. Langsung rata ini. Itu datang lagi tuh. Datang lagi tuh. Oh iya, Mbak. Gledur-gledur ini rasane. Oh iya. Aduh. Gemeteran, dulur. Terus meningkat, debitnya terus meningkat. Seperti ini ya. Inalillahi. Astagfirullah.
Pak, woi, Pak Iwan, Pak, Pak Iwan, woi, wuh. Karno mas, itu semakin besar. Oh, gak ada takutnya orang ini. Besar sekali. Mm nih dulur. Yes, semuanya udah dikondol semua ini. Peningkatan lagi di belakang. Terus debit air terus meningkat. Semakin besar yang dari belakang, dorongan dari belakang. Oke, sempat cek iya, udah cek. Oke, ambil lombo. Lombo. Belum gue ya, jalan gue cedok, kayak jadalnya cung-cung loh. Kayak jadalnya cung-cung, belum gue loh ya. Uang dukur di bujaga yuk. Gede. Terus, debit air terus bertambah. Masih terus lanjut. Ini udah benar-benar melompat ini, dulur, melompat. Wah, hampir. Datang lagi. Belakangnya tambah besar, belakangnya. Yang belakang tambah besar, dulur. Jadi ini saya ambil detik-detiknya aja ya, detik-detiknya lahar dingin Semeru. Oh, itu makin besar itu. Angel kadang-kadang. Angel. Makin besar. Ya. Apa wis? Makanya angel. Tambah besar debitnya. Toko pener itu makoni. Makoni pren. Oh, kalau pren. Kok sih muri kok lo? Lain apa gede? Apa gede? Sudah. Atuh kayak wong dodok nanteng. Sabar dulu, saya lagi menempatkan posisi. Lakoni itu kan semakin besar. Susulan dari belakang. Susulannya tambah besar ini, dulur. Mencolot. Gede deh. Lombok 32 mm. Astagfirullah, gila. Semakin besar, dulur, ini. 32 mm. Langsung full. Ber. Mulai kok bos. Batu itu. Itu ada batu itu yang nyangkut itu kayaknya. Ada batu ini di sini. Nah ini. Ini nyangkut ini. Semakin besar. Semakin meningkat dulu. Lur. Watu to. Kok dimurine kok. Jadi seperti ini ya. Ini cek jamnya ini. Jadi kalau banjir getaran besar memang seperti ini.
datang lagi ini. Itu udah kayak celeng ini. Waduh. Oh, itu kayaknya ini batu besar itu yang nyangkut itu. Batu besarnya nyangkut dulu. Jadi ini debit airnya ini apa? Habis datang surut dikit, terus datang lagi gitu ya, terus tambah, terus meningkat gitu. Jadi kayak gini. Nah, ini. Nah. Nah, ada yang datang lagi Mas Yan. Masih ada yang datang lagi. Masih terus lanjut ini. Jadi yang pasti posisi saya saat ini jelas aman dulu. Jelas di posisi aman. Jadi jangan khawatir. Oh, angel katakan. Angel. Kenapa nih, Bang? Angel wis kandhane. Oh, datang lagi tuh, Lur. Datang lagi. Tuh. Loncat. Semakin besar ini. Bentar, kita ambil yang sana. Oke. Nah. Jadi seperti ini visual banjir. Detik-detik banjir lahar dingin Semeru. Amplitudo maksimum 32 mm. Tapi sekarang alhamdulillah sudah turun sih. Cuman airnya kan baru nyampe sini ya. Jadi masih besar di sini. Kalau di atas getarannya sudah mulai menurun dulu. Itu yang selatan juga besar, cuman tidak sebesar di Kalilanang saat ini. Memang semua alirannya sudah kesini semua ya, ke Kalilang semua. Terus datang ini aliran, terus tambah, surut tambah lagi. Jadi seperti ini. Dek, majuan dulu. Jadi ini gerojokan gitu, gerojokan. Kayak gini oh. Terus. Astagfirullahaladzim, gilatih ya Allah. Nah, ini. Ini bukan kopi susu ini, Dolor. Mubal, apa namanya ya? Muncrat, apa namanya ini? Muncrat gitu loh. Mencolot ini. Mubal, mubat mabit. Ini di gerojokan di sini. Jadi kalau ada batu jatuh, sangat terasa sekali getarannya di sini. Oke. Terus masih terus berdatangan debit airnya. Terus nambah. Semakin besar di sini. Wah, itu tambah lagi. Oh,
meningkat lagi debit airnya. Nah, datang lagi tuh. Di atas masih datang lagi, Lur. Itu. Itu. Ini zoomnya terlalu ini sih, terlalu dekat, jadi agak ngeblur ya. Hujan masih lebat di sini. Hujan masih air katanya. Hujan masih air katanya. Itu masih tambah lagi. Nah, loncat di atas batu. Masih cukup lebat hujannya dulu. Ini di bagian atas ini. Ini sekitar jarak 700 meteran dari sini. 700 sampai 800 meter dari tempat saya berdiri saat ini. Terus meningkat. Payungnya aja di dondono rek, payungnya rek. Yo kudanan rek. Nah, masih terus meningkat. Jadi seperti ini informasi sore hari ini dari warga Semeru Dulur. Yang belum subscribe silakan bisa langsung subscribe. Jangan lupa di like jempolnya ke atas. Dibantu share Dulur sebanyak-banyaknya agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari warga Semeru di yang pastinya di lereng Semeru Dulur. Seperti itu. Nah, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, Dulur. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, saudaraku. Salam dari warga Semeru. Lakoni itu kan prank saya Indonesia. Kanannya nanya angel. Silam dari belakang. Angel. Silamnya apa? Yang 30 sudah nyampe penyeberangan. Yang 30 sudah nyampe penyeberangan. Dari bawah jembatan Perak melaporkan bosku, airnya semakin membesar, mungkin ini susulannya baru datang. Hati-hati yang di bawah, jangan sampai nyebrang, takut kelenyut, karena kalau kelenyut bisa hancur. Ini yang di bawah harap hati-hati bosku. Kondisi saat ini di jembatan
mudah-mudahan masih aman. Kita doanya teman-teman. Yuk. Besok bang, banjir telur, kali bening, besok bang.